Dialah Muhammad. Lahir di Desa Rupe, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada 5 Januari 1968. Letak geografis Desa Rupe dengan hamparan lahan pertanian dan laut membuat notabene masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Begitupun Muhammad, lahir sebagai anak terakhir dari 7 bersaudara dari almarhum Yasin dan almarhumah Haja Sofia dengan keseharian sebagai petani dan peternak sapi. Ya karena orang tua saya itu tidak sekolah, jadi taunya hanya dua pesannya, belajar yang rajin dan sabar. Kendati kedua orang tua tidak mengenyam pendidikan formal, namun Muhammad kecil terus didukung agar berpendidikan. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 2 Rupe, kemudian melanjutkan di MTSK Rumbu dan MAN 1 Kota Bima. Gelar sarjana diperoleh tahun 1992 di UIN Alauddin Makassar pada program studi Tadris Bahasa Inggris. Dengan beasiswa BPPS, dirinya melanjutkan ke Universitas Negeri Malang berkonsentrasi pada teknologi pembelajaran. Program magister kedua dituntaskan di Syracuse University New York, Amerika Serikat, jurusan Instructional Design Development and Evaluation dengan beasiswa Fulbright dari pemerintah Amerika. Dan dengan beasiswa BPPS melanjutkan program doktoral di Universitas Jakarta mengambil teknologi pendidikan. Muhammad juga menerima beberapa pelatihan berbasis internasional, English Teaching di Tucson University, Arizona, Amerika Serikat, C4 di Victoria University, Australia, Higher Education Management di University of Queensland, Australia. Dirinya melakukan perjalanan lintas negara dalam menuntut ilmu. Beberapa negara telah disinggahinya. Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Korea Selatan, Hong Kong, Australia, Malaysia, dan Saudi Arabia. Setelah resmi diterima sebagai dosen alma mater pertamanya di Makassar, dirinya memantapkan diri menjadikan Haja Misfala SPD sebagai tambatan hatinya. Menikah pada 1994, saat ini telah memiliki dua orang putri. Anak pertama Sayyidah Cahyani Bulandari SS dan yang kedua Nurul Ilmi SE. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ketua dan Sekretaris Senat serta seluruh anggota Senat UIN Mataram. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Rektor UIN Mataram Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Mas Nun Tahir MAG. Yang saya hormati dan muliakan para Wakil Rektor, para dekan dan direktur pasca sarjana, para wakil dekan dan wakil direktur pasca sarjana. Yang saya hormati dan muliakan kepala biro, kabak, kasubag, seluruh pejabat fungsional dan para staf di UIN Mataram. Yang saya hormati dan muliakan para ketua dan sekretaris program studi S1, S2 dan S3 dan seluruh dosen di UIN Mataram. Yang saya hormati dan muliakan para ketua dan sekretaris lembaga serta kepala-kepala unit di UIN Mataram. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya cintai keluarga saya yang berkesempatan hadir pada hari ini, ada istri saya, Haja Misfala SPD, ada kedua putri saya, Sayyidah Cahyani Bulandari dan Nurul Ilmi, ada juga Ayahanda saya,
yang dimuliakan Bapak Haji Muhammad Nur SHMH, Sekda Senior Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada ananda saya, Dr. Dr. Maulid Hidayat, spesialis penyakit paru dan keluarga yang berkesempatan hadir, sejawat saya Dr. Imran, Dr. Sarif, Dr. Bahtiar, Dr. Gajali yang saya semua cintai, yang saya hormati dan muliakan, saudara-saudaraku para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, gelar, dan jabatannya, dan para mahasiswa, wisudawan, dan wisudawati yang saya cintai. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dengan itu kita dapat menghadiri dua rangkaian kegiatan hari ini, yaitu pengukuhan guru besar dan wisuda sarjana, magister, dan doktor. Dengan anugerah itu pula, saya dapat berdiri di hadapan saudara-saudaraku hari ini untuk dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknologi pendidikan. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, untuk melengkapi kebahagiaan saya dan keluarga, maka perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat mendalam. Kepada berbagai pihak yang telah sangat berkontribusi positif dalam perjalanan kehidupan saya. Terutama dalam pencapaian saya sebagai guru besar. Yang pertama, terima kasih yang sangat mendalam untuk kedua almarhum dan almarhumah ibu dan bapak saya, Haja Sofia dan Yasin, dengan segala keterbatasan dapat mengantarkan saya untuk meraih pangkat guru besar hari ini. Dari merekalah pertama saya mengenal Alif Batasa. Teristimewa saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tiada batas kepada istri saya, Haja Misfala SPD, dan anak-anak saya, Sayyidah Cahyani Blandari dan Nurul Ilmi, yang telah menjadi motivator dan inspirator saya selama ini. Terima kasih atas segala pengertian. Terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya untuk orang tua kedua saya, yang dimuliakan Ayahanda Dr. Kiai Haji Aswen Rusi Yusuf dan Bapak Haji Muhammad Nur SHMH. Dari beliau berdua, saya dapat mengenal siapa diri saya yang sesungguhnya, sedang di mana saya sekarang ini, dan akan kemana saya sesungguhnya tadi itu. Melalui firman Tuhan, surat 86 ayat 5, falyanzuril insanu mimma khuliq. Itulah yang saya selalu disampaikan. Hendaklah kamu memikirkan dari apa asal kejadianmu. Di samping itu,
Beliau berdua selalu mengingatkan saya surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu limatakulu nama la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak perbuat? Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Besar sekali benci di sisi Allah jika kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak perbuat. Di samping itu, beliau berdua juga selalu menyampaikan surat 2 ayat 44. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu sibuk menyuruh orang lain berbuat kebajikan padahal kamu lupa diri kamu sendiri? Terima kasih dan penghargaan yang luar biasa saya haturkan kepada Gus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Holil Koumas, Dirjen Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, Bapak Direktur Diktis Profesor Dr. Haji Suyitno MAG, dan Mas Menteri Kemendikbudristek RI, Bapak Nadiem Makarim, atas perkenan beliau-beliaulah pangkat guru besar ini dapat diraih. Terima kasih diiringi doa, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Our beloved Rektor UIN Mataram, Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MA, yang senantiasa mendorong dan memotivasi tiada henti. Demikian juga terima kasih dan penghargaan saya haturkan kepada rekan-rekan saya, para wakil rektor, para dekan dan direktur pascasarjana, para wakil dekan dan wakil direktur pascasarjana, para ketua dan sekretaris program studi, Bapak Kepala Biro, Kabak, Kasubag, pejabat fungsional, para ketua dan sekretaris lembaga serta kepala unit. Special thanks I would like to express to my colleagues at study program of Tadris Bahasa Inggris, especially the chairman of study program, Dr. Ika Rama Suhandra, MPD. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Jumarim MH dan seluruh jajaran atas bantuan, motivasi dan perhatiannya. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para the founding fathers of UIN Mataram, Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Saiful Muslim MM, almarhum Profesor Dr. Rukmanul Hakim MM, Dr. Haji Asnawi MA, Profesor Dr. Haji Nasuddin MPD. Khusus beliau ini bukan hanya sebagai rektor bagi saya, akan tetapi Prof. Nasuddin dan keluarga juga saya anggap sebagai orang tua dan kakak yang selalu menasehati dan menegur saya dikala saya hilaf. Dan juga terima kasih yang sangat spesial saya sampaikan kepada rekan saya Profesor Dr. Haji Mutawali MA. Dari beliau-beliaulah saya banyak belajar dan berguru selama ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya juga sampaikan kepada para guru saya yang tidak dapat saya sebutkan semuanya satu persatu. Namun ada beberapa yang saya sebutkan di sini. Profesor Dr. Haji Ahmad Tipraya MA, yang mengajarkan saya mata kuliah English Vocabulary ketika saya mengambil jurusan Tadris Bahasa Inggris di UIN Makassar. Juga terima kasih saya kepada Ayahanda Profesor Dr. Haji Azhar Arsad, mantan Rektor UIN Makassar, yang juga menjadi dosen saya sekarang menjadi Rektor Institut Parahikmah Indonesia. Terima kasih juga saya kepada almarhumah Profesor Dr. Koni R. Semiawan, yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya selama studi di UNJ. Demikian halnya Profesor Dr. Haja Diana Nomida Musnir MPD, Profesor Dr. Inyaman Sudana Degeng di Universitas Negeri Malang, dan yang banyak membentuk saya di disiplin ini. Terima kasih yang sangat khusus kepada Profesor Fildo T. PhD
di Syracuse University, New York, Amerika Serikat sebagai dosen saya. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada kru perpustakaan, Mbak Rika, Mbak Eni, Pak Gani, dan Dr. Bahtiar yang benar-benar cermat dan cekatan menginput data saya. Sehingga dari proses pengajuan hingga disetujui usulan guru besar saya hanya membutuhkan waktu 2,5 bulan. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, Dr. Ismail Toib MPD, Dr. Sarifuddin MPD, semoga keduanya segera disetujui pangkat guru besarnya. Juga terima kasih kepada Dr. Gajali MH, Dr. Bahtiar MPD SI, Dr. Yudin Citriadin MPD, dan Dr. Imran MH, Wakil Pengadilan Agama Selong Lombok Timur. Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada kakak-kakak saya, almarhumah Siti Mariam, Dr. Anda Haja Siti Aisyah, Haja Siti Fatima SPD, M. Hasan SPDI, Safrudin SPD, Zainuddin, dan Umratun, serta keluarga besar atas bantuan moral maupun material selama saya studi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para mahasiswa, dari kalian saya banyak belajar. Untuk efisiensi waktu, maka saya akhiri sampai di sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Muhammad MPDMS adalah lambang keberhasilan dan tekad dari orang tua dan keluarganya. Dalam pencapaiannya mengandung pesan bahwa siapapun yang berjuang akan mendapat buah perjuangannya. Selamat Profesor Dr. Haji Muhammad MPDMS atas pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Teknologi Pendidikan di UIN Mataram.